waduh jansip tenan apa sing dilakokno ambek kanca-kanca TNI ku mau cak, terutama teko Kodim 0824 Jember. Iki komandane aku kenal apik iki. Uangnya santun, ramah, Cak Laude, Cak Laude, wah, tetap jaga kesehatan, ge, komandan, jangan lupa tetap jaga kebersihan, ini Cak Jani, ya aku gak perlu ya ngandani, uang ini ya Bapak Kodim, tapi sama ini sopong ya segoro. Lo ya ora, maksudku ini, ayo iki ya sesama teman lah, iki info neneng ya, Bapak-bapak TNI, TNI Polri, ini bekerja keras. Bekerja keras selama nangani virus corona, merebaknya virus corona ini benar-benar bekerja keras. Malah lagi ono info, Komandan Laude ini hanya 2 jam waktunya iso santai. Lain-lainnya itu ngabdi kanggo masyarakat. Nah, iku lho kurang ya opo kan aparat TNI Polri wis koyo ngono, gawe masyarakat ya awak dhewe sebagai warga Jember khususnya ya tetep kudu. Manut lah, iku lah sing dikarepno iku pemerintah iku ayo dhewe manut. Ojo metu omah ya ojo metu omah. Hindari kerumunan, ya hindari kerumunan. Ojo nggae acara-acara yang sifat iso ngumpul massa, ya iku dimanuti lah, iku dimanuti. Sing jelas pemerintah, TNI Polri dan semua pihak ini pasti bekerja sama kanggo warga Indonesia. Muga-muga ae dinteni yo kabar api lah. Yo, yo tetep ndonga cuk lali. Iku mau TNI Polri, TNI ya, TNI, Bapak Laude. Kodim, Pak Laude. Iki ono meneh parpol. Partai politik, mbok partai politik apa ae ditelok bareng, apa langkahnya untuk mengatasi bantu masyarakat di tengah virus corona iki. Giat bakti sosial sing digelar nang kantor Badan Pemenangan Pemilu utawa Bapilu Partai Nasdem nang Kelurahan Jubung Jember diawali ambek ngedum paket sembako nang atusan warga sing kena dampak virus COVID-19 sing onok nang sekitare kantor Bapilu Nasdem. Bantuan iki dikarepno iso nolong bobot sing disonggo masyarakat nang tengah merembete virus iki. Kegiatan iki terus dilanjutno ambek ngedum masker nang wong sing numpak kendaraan sing lewat nang ngarepe kantor Bapilu Jember. Dulur, sekitar 300 masker didum nang sopo ae sing numpak kendaraan sing lewat, khususe kanggo sing gak gawe masker. Kegiatan iki dikarepno iso nolong pemerintah nang upaya mbrantas wabah COVID-19 ben uripe masyarakat iso balik normal. Bakti sosial iki kate terus diadakno nang kabeh wilayah Kabupaten Jember. Ini berjalan terus untuk per hari, tidak ada hari libur, tidak ada hari Minggu untuk Nasdem, dan juga bergerak ada beberapa titik juga nantinya. Setelah ini saya instruksikan kepada semua fraksi anggota DPRD yang dari Nasdem di wilayah-wilayah masing-masing yang belum kita jangkau, nanti biar dilaksanakan oleh fraksi-fraksi yang ada. Kegiatan iki terus dilanjutno nyemprot desinfektan ambek fogging nang wilayah res area Jubung ambek sekitar kantor Bapilu Nasdem Jember. Iki dilakoni kanggo nyegah merembete virus COVID-19 ambek wabah demam berdarah sing saiki mulai merembet nang Kabupaten Jember. Teko Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV, ngelaporno.